Miracle Group of Companies MGC event sasar sejuta pengunjung pada Carnival Raya Vaganza yang bakal diadakan pada 22 Mac hingga 21 April ini. Pengurus besar MGC, Sofia Mansur berkata, karnival selama sebulan sempena Ramadan dan Aidilfitri itu merupakan karnival terbesar yang diadakan di Shah Alam pada tahun ini. Selain jualan produk-produk dari vendor, karnival itu turut dihiasi dengan ceramah dari pendakwah terkenal selain persembahan selebriti ternama yang akan menjadi tarikan utama pengunjung. Kenapa kita berani target begitu tinggi? Kerana sepanjang 30 hari itu kita ada stage program. Kita ada sediakan satu stage supaya pengisian penuh dekat stage tu yang melibatkan artis, selebriti, kita ada DJ, kita ada baskers juga. So along the month, stage kita akan fully occupied, akan digunakan sepenuhnya. Beliau berkata demikian pada sidang media Carnival Raya Vaganza di Miracle Group of Companies MGC HQ di Denai Alam Shah Alam. Tambah Sofia, sebanyak 202 vendor akan dibuka di tapak karnival itu dengan jualan pelbagai produk termasuklah makanan, pakaian dan sebagainya. Setakat ini pihaknya masih menawarkan 40 lagi tapak vendor kepada usahawan yang berminat dengan harga berpatutan. The best part ialah untuk Carnival Raya Vaganza, untuk semua vendor, saya sediakan courier service. Which is kita ada kemah urus setia. So you all nak live sampai malam, of course lah, you all nanti akan buat live kan. So you all nak live, nak post, terus terus sub dekat kemah urus setia. Besok kita terus uruskan you all punya courier barang. So that's the best yang kami sediakan di Carnival Raya Vaganza. You boleh post barang sampai pukul 2 pagi. Sebagai persediaan untuk menerima kehadiran ramai pengunjung, MGC bakal menyediakan kemudahan seperti kawasan parkir seluas 1.5 ekar yang boleh menampung 400 buah kenderaan pada satu-satu masa, selain surau, tandas dan taman permainan kanak-kanak khas buat pengunjung yang hadir. Maklumat lanjut berkaitan karnival dan vendor boleh layari social media dan hubungi nombor tertera.